cara kirim gambar di status WhatsApp anti ngeblur. Untuk tips, trik, dan tutorial lainnya bisa kamu cek di YouTube aku, Mochri dan Hoirudin. Untuk kamu yang menggunakan WhatsApp Pod bisa cobain cara ini. Klik garis 3 yang ini, pilih Voice Modes, pilih Umum, pilih Pengaturan, lalu ke bagian Gambar atau Video Modes, dan kita tinggal tarik aja yang ini sampai resolusinya itu 3 MB. Maka nanti saat kita kirim gambar ke status WhatsApp, ini akan tetap jernih. Cara yang kedua, untuk kamu yang menggunakan WhatsApp biasa, bisa mengirimkan gambar ataupun video terlebih dahulu ke chat yang seperti ini, atau kita bikin grup yang isinya cuma kita doang dan kirim ke chat itu. Nah, jika gambarnya sudah terkirimkan ke chat seperti ini, kita bisa langsung kirimkan ke status WhatsApp. Tekan agak lama sampai muncul yang seperti ini. Nah, di sini ada 2 opsi nih. Kalau kita mau menambahkan caption, kita bisa klik yang bagikan atau share yang ini. Tapi kalau misalkan kita tidak mau menambahkan caption, kita bisa langsung klik aja yang teruskan ini. Dijamin deh, gambar yang kamu kirimkan di status WhatsApp bakalan lebih jernih. Kalian, hasilnya gimana nih guys? Cerita di kolom komentar yuk. Semoga membantu. Follow akun ini untuk tips, trik, dan tutorial lainnya ya.